السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده pemirsa riaut tv yang dirahmati allah kembali dengan saya haji khairum LC MAC untuk tausiah 7 menit menjelang puasa atau menjelang berbuka ini. Untuk tausiah kita kali ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang dikarunia dikaruniai oleh Allah lima perkara maka dia tidak akan terhalang dari lima perkara yang lain. Yang pertama adalah barang siapa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak akan terhalang dari tambahan-tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7 la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi Sungguh jika engkau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan tambah-tambah nikmat itu kepadamu. La in la azidannakum wa la in kafartum in Akan tetapi jika kamu ingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu maka ketahuilah bahwasanya azab Allah itu sangat pedih. Pemirsa Radio TV yang dirahmati Allah rasa syukur ini apabila kita jadikan sebagai motivasi ibadah kita inilah derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau banyak beribadah sampai bengkak-bengkak kakinya pada malam hari beribadah sampai-sampai istrinya menanyakan wahai suamiku wahai Rasulullah bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala baik yang telah berlalu dan juga yang akan datang karena engkau telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala apalagi yang membuat engkau begitu banyak beribadah sampai bengkak kakimu. Apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya hanya satu, ya Aisyah, ala aku na abdan syakura. Wahai Aisyah, tidak pantaskah aku ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga motivasi ibadah kita itu adalah Kedarasa rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya karena jual beli dan kewajiban kita, karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah barang siapa yang, di, yang dikaruniai rasa sabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak akan terhalang dari pahala yang tidak terputus. Di mana Allah SWT mengatakan, Innama biruna ajrahum bi ghairi hisab. Sesungguhnya hanya sabar saja. Bagi orang yang sabar saja dicukupkan, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ganjarannya tanpa dihitung-hitung lagi. Bihair hisab, tanpa ada hitungan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah sangat sayang kepada orang yang sabar ini. Inna allaha maas Sesungguhnya orang bersama, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian yang ketiga. Barang siapa dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mau bertobat dan suha kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia tidak akan pernah dihalangi dari penerimaan taubat itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam surat At-Taubah ayat 104 lazi yakbalu taubata an ibadihi Dialah Allah yang hanya menerima Dialah Allah yang menerima taubat dari hambanya yang bertobat kepadanya Kemudian, yang keempat, barang siapa dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu beristighfar, beristighfar dari hal-hal dosa-dosa yang kecil, tentunya kena taubat. Ini yaitu minta ampun kepada Allah, minal kabair dari dosa-dosa besar, mungkin kufur, kemudian juga berzina, minum khamar, berjudi, dosa-dosa besar, minal kabair, maka taubat. Tapi, kalau... Dari dosa-dosa kecil Namanya istighfar Barang siapa yang dikaruni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mau beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia tidak akan diharamkan Dari keampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Mohonlah ampun kepada Tuhanmu Sesungguhnya dia Allah maha pengampun Kemudian terakhir Barang siapa yang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mau dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia tidak akan dihalangi dari penerimaan doa itu Atau dari ijabat doa Siapapun yang berdoa sudah pasti diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Udu'uni astajib lakum Berdo'alah kalian kepadaku Maka kalian pasti akan aku jawab dan aku kabulkan doa kalian itu maka di dalam kita berdoa ini jangan pernah kita putus asa dalam berdoa karena di dalam hadis juga dikatakan mamin muslimin yadu bi du'ain illa ustuji balahu kata rasulullah saw tidak seorang muslim pun yang berdoa kepada allah subhanahu wa taala kecuali akan diijabah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman penerimaan itu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama imma ayu ajjalalahu fid dunia. boleh jadi bisa jadi disegerakan ketika dia berdoa, disegerakan ijabahnya itu apa yang dia minta di dunia ini. Kemudian yang kedua kemungkinannya kalau kita sudah berdoa, berdoa tidak juga ada dikabulkan. Barangkali kemungkinannya ijabah yang kedua yaitu wa imma ayudakhiru lahu fil akhirah boleh jadi hikmahnya oleh Allah Subhanahu wa taala Allah tabungkan hasil dari doa-doanya itu nanti untuk hari akhirat. Kalaulah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di akhirat itu dengan apa yang kita minta di dunia, mungkin kita akan memilih yang di akhirat itu saking besarnya. Kemudian yang terakhir kemungkinannya adalah wa imma ayyukafiru anhum min dzunubihi kemungkinannya adalah untuk mengampuni, menutupi dosa-dosa yang telah dia buat dengan doa-doa itu. Sehingga tidak ada dari doa ini yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lu kauli hadza astaghfirullah wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.